Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan para mahasiswa, pada konten kali ini berkaitan dengan materi sintaksis atau tata kalimat yang baik dan benar dalam bahasa Indonesia. Kalimat atau sintaksis adalah satuan terkecil dalam bentuk lisan maupun tulisan serta memiliki unsur subjektif dan unsur predikat. Jika tidak memiliki kedua unsur tersebut, maka konstruksi tersebut bukanlah kalimat tetapi merupakan kelompok kata atau frase. Selain itu, bentuk sebuah kalimat yang tertulis selalu diawali dengan huruf besar atau huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca. Apakah itu tanda titik? Apakah itu tanda seru? Apakah itu tanda tanya? Secara umum, kalimat atau sintaksis dapat dibagi atas pola kalimat dasar yang terdiri dari tentu subjek dan predikat. Misalnya, Ali melempar. Tambah lagi objek, subjek, predikat, objek. Ali melempar mangga. Tambah lagi kalau ingin keterangan, Ali melempar mangga di kebunnya Pak Hasan. Yang kedua, kalimat tunggal. Kalimat tunggal umumnya terdiri dari subjek dan predikat. Contoh, dosen itu ramah, anak itu rajin, Wati menyapu, Iwan bekerja. Ini semua adalah bentuk kalimat tunggal, yaitu terdiri dari subjek dan predikat. Kalimat tunggal juga bisa kita kembangkan. Misalnya, Pak Hasan sedang bekerja di ladang. Ini tunggal. Mengapa? Mengandung makna tentang satu kegiatan, yaitu bekerja. Pak Rinto sedang menanam jagung di kebunnya. Tetap satu kegiatan tunggal, yaitu menanam di kebunnya. Yang kedua, kalimat majemuk. Nah, kalimat majemuk adalah dua bentuk pernyataan yang mengandung, yang apabila digabungkan mengandung satu pengertian baru. Kalimat majemuk terdiri dari kalimat majemuk setara. Contoh, kami sedang membaca, mereka menulis. Setara di sini dimaksud membaca dan menulis adalah dua pekerjaan yang setara. Ibu mencuci, Rini memasak. Nah, ini juga kalimat majemuk setara. Nah, jika digabungkan maka menjadi ibu mencuci, Rini memasak, dan Rini memasak. Yang ketiga, kalimat majemuk setara rapatan adalah dua bentuk kalimat majemuk yang dirapatkan. Hasan memotong kayu, Ali mengangkat rumput. Digabungkan menjadi majemuk rapatan. Hasan memotong kayu dan Ali mengangkut rumput. Yang ketiga, kalimat majemuk campuran. Nah, kalimat majemuk campuran adalah dua konteks kalimat yang digabungkan. Contoh, karena hari sudah malam. Kalimat kedua, kami berhenti. Kalimat ketiga, kami pulang. Digabungkan, dicampurkan. Karena hari telah malam, kami pun berhenti dan pulang. Rekan-rekan para mahasiswa, itulah beberapa rumus untuk menyusun kalimat yang baik dan benar. Ketiga bentuk kalimat ini bisa dikembangkan berdasarkan kemampuan adik-adik. Bisa buat latihan, trial, uji coba untuk merancang tugas-tugas yang dibebankan oleh para dosen. Demikian atas perhatian, Bapak ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.